sampai, hah? Duh, ini agak kesiangan dikit ya. Biasa hari ini dibingin ke seleb bareng Asri Belas ya. Senin sampai Jumat tuh siaran pagi-pagi. Ini udah telat. Ayo cepetan ikutan yuk. Ayo. Pak. Yuk. Dia duluan datang, biasanya gue duluan. Hello there. The angel from my night. Yuk viewers, kita masuk studionya. Unsuspecting victim. Teddy, selamat pagi. Pagi ya kak. Mas Budi, selamat pagi. Pagi, cingantuk. Aduh. Nadia, selamat pagi. Bu, bu, jahitan Bu Okti itu diminta. Bu Okti sama Bu Indra, jahitannya diminta. Ya harus kelar hari ini. Gimana? Sok tahu loh. Pagi-pagi udah ngomong jahitan. Kita bagi headek yuk. Kita mulai pagi ini. Jalan dulu yuk. Siap-siap, yo, opening! Oke, 3, 2, 1... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Nah, hari ini syuting Living at Seleb bareng Asri. Kemarin informasi bareng lalu lintas saat ini nah. Sobat Delta, kondisi lalu lintas jalan Veteran menuju sekarang Tanah Putih terpantau ya. Padat. Dan sampai ruang siaran dan kondisinya jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dari kendaraan Anda. Udah yang berantakan gak usah diaturin nih. Udah ada rundown-nya. Indonesia bekerja sama dengan Pakistan mengevakuasi WNI dari Yaman. Tetap kita punya rundown setiap jam ngomongin apa. Sekarang kita balik lagi ke cerita ini in the morning. Berangkit. Berangkat. Gak ada ini. Sambil siaran biasanya ngerjain orderan jahitan dibeli punya ibu-ibu ya buat kondangan bu ini ya ngapain biasa aja lo kapan menentukannya ini kan belum nih calon Menteri Urusan Peranan Wanita Nasal. Jangan pakai nakal dong. Oh iya, Menteri Urusan Peranan Wanita nggak pulang-pulang. Sama aja. Menteri Urusan Peranan Wanita sibuk. Ini dia. Tapi seru, seru banget. Siaran kan 4 jam, jadi selama 4 jam kita ngomongin. Cepat selama 4 jam jahit, dia bilang. Selama 4 jam kita ngomongin hal-hal yang ini banget, keseharian. Seneng banget. Siaran di sini karena udah berperjalan berapa tahun ya Mas Budi? 12 ini tahun keempat jadi banyak banget beda sama di televisi. Kalau di televisi ada keseruan tersendiri tapi di radio juga ada keseruan tersendiri sampai ada yang datang kemari untuk bawa makan setiap hari sarapan mau apa? Asinan? Ayo ada somai? Ada gitu green apron aku suka sampai makanan sehat juga ada gitu jadi ya yasen ya jadi banyak pendengar ya banyak pendengar yang seru-seru yang jadi sahabat tuh ya. Paling banyak sih santet yang dikirimin deh oh lo santet enak aja yang jauh-jauh sampai kan suka orang suka nggak bisa miliki aja santet ini ada mau lewat tetap di Living as a Seleb ya. Ini momen yang paling sedih nih buat gue nih sama Delta. Alah, orang abis ini mau ketemu siapa gitu? Apa? Mau ketemu siapa abis ini? Kerja kak, masa? Meeting nih. Katanya mau duduk di itu. Di DPR? Ya, yakin lah. Pengen sih, tapi kayaknya merubah bangsa ini gak harus rencana. Ya, dari mana? Dari diri sendiri pertama. Kedua, buat rumah kecil. Seperti? Kecil aja, keluar rumah, lihat apa yang kurang dari Indonesia, benahin. Apa, Pak? Banyak? Macam-macam, buat mampet. Berarti oh, rajin banget ya. Gue rencananya pengen ngerubah langit Indonesia. Ceria ya, langit di Jakarta khususnya. Warna pink. Hah? Biar merasa everyday is Valentine's Day. Penuh dengan cinta. Betul. Tapi gue setuju loh, gak usah deh ngurusin orang-orang yang besar sana. Kita urusin hidup kita dulu supaya bener sama cinta bangsa ini. Lewat mana aja? Lewat seni, lewat apa aja pokoknya
jangan saling menghujat menurut gue ya. Bagus, kita jalanin aja. Dan pesan satu lagi, tetap bertahan dengan gaya hidup sehat. Iya, gue juga setuju. Supaya bisa umur panjang, ya, banyak perubahan yang dibuat. Amin. Lu rencana mau umur berapa? 100 berapa? Enggak, rencana kan boleh. Lu rencana enggak apa? Enggak kan? Ini kan doa didengar sama Allah, sama Tuhan kita berapa? Iya. Bukan apa-apa simpan sombong. Iya, udah target-target umur berapa target? Cukupnya closing. Iya, bentar kan kita ngomongin target berapa? Cukupnya aja. Cukup. Jangan tanya umur gue berapa sih banyak. Gue malah bertanya diri gue apa yang bisa gue perbuat. Itu paling banyak apa? Ini gitu. Baru nih, ini baru laki-laki. Jangan lupa, Steny 2019 pin. Dia buat apa? Hah? Suami, ya. Kawin 2016. Nikah 2016. Lo bilang pilih Steny gitu. Iya, pilih Steny. Jihan, siap-siap ya Jihan ya. Oke. Pengen drama-drama dikit lah sebelum itu. Ini bagus sih kalau kita ngomongin soal apa tanggung jawab yang lo gak bisa penuhi. Bagus. Ya oke, telepon kita sekarang ya. Enggak, udah, besok lagi. Sampai besok, teman-teman lebih hidup. Terima kasih teman-teman, bye. Assalamualaikum. Abis siaran. Sudah abis siaran. Kita beres koleksi eksklusif Xiaomi Power Lego terbaru hanya di SPBU Xiaomi. Syarat dan ketentuan berlaku. Dalam turun ke bawah, yuk kita motong bahan yang untuk dikirim ke butik. Abis itu, ngapain lagi? Nih, yuk, bareng sama Asri. Saat ini pemerintah Pakistan. Hai, habis siaran, kita potong bahan bentar ya. Bahannya mau diantar ke butik, baru kita ke yang lain. Mana nih? Sini. Nah ini nyokap gue. Ibu! Ini ngapain katanya? Viewers pasti bingung ya. Soalnya ngerjainnya pasukannya, jahitannya ada berapa orang ya? Ada 40-an. Tapi ngerjainnya gini, Pak Im yang suka anter-anter ya Pak Im. Ke butik dulu apa yang mau dibuat, terus kita ngerjain aktivitas. Nanti kita kesana lagi juga. Ini baru kemarin nih dapat surprise dari Ibam. Ibam kemarin pulang sekolah. Terus dia bilang, Mami, aku punya surprise gitu. Dia kasih ini Ibam buat sendiri Mami di sekolah. Mami pakai ya, nanti di syuting bilang ya ini dibuatin Ibam ya. Ibam pakai Mami pakai pas syuting biar Mami cantik. Ya nggak tahu Maminya nggak cantik kan. Lucu sih Ibam. Pegangin. Ada buku jahitan di parkir. Itu ada kamtip. Ada kamtip kita diusur nih. Nyokap tuh dari umur 2 tahun lihat ini mainnya sama cowok terus, main layangan, hitam banget gitu. Jadi ini ngapain ya, nari lah dari umur 2 tahun. Jadi karena seneng banget sama nari, tarian apa aja bisa. Nah 11 tahun lihat di TV, ini nih tarian ini yang belum bisa nih. Nah di TV tuh ada bulu-bulu, tarian pakai bulu-bulu, tulisan bawahnya penari guru Soekarno Putra. Waduh mau dong nih mas. Ada kakakku laki-laki, mau dong mas ikut ini mas Guru Soekarno Putra. Itu mesti tes, hari di sana mesti tes dulu.
aku mau dong mas diambilin favorit sama dia. Tapi di sana udah gede loh, dek, nggak ada yang masih kecil, semuanya udah gede-gede. Kamu kan baru 11 tahun di SMP. Nah, nggak apa, aku ikut. Tes lah di sana. Masuk Asri, kamu dikontrak 1 tahun gitu sama portfolio. Wah seru deh pokoknya. Ikutlah presenter. Pertama-tama tuh aku presenter pemilihan model. Kontraknya 30 episode di situ. 30 episode. Dari daerah-daerah. Waktu itu 3 episode. Jakarta, Surabaya, Medan udah dijalanin. Mau ke Bali nih ceritanya. Ditelepon sama produsernya. Udah, besok kita ke Bali ya. Oh iya, aku siap berangkat enggak? Saya mau kasih tahu kalau kontraknya sampai di sini. Gitu. Ya udah Sri ya. Oke, tutup teleponnya. Nangis dong. Orang 30 episode kita udah pikir-pikir uangnya bisa buat ini, bisa ini gitu kan ya, namanya kita punya harapan banyak sama program. Terus ternyata akhirnya aku bilang, kenapa masalahnya ya? Aku telepon lagi sama TV itu ya. Mas, aku boleh tahu enggak, Mas? Kenapa sampai saya jadi presenter di stop? Saya salah apa? Ini buat saya introspeksi, Mas. Oke. Gue kasih tahu ya. Gue ngedit suara lo mau pecah, tahu enggak speaker gue? Itu benar. Udah? Lo mesti latihan vokal, Sri, supaya enak didengernya di TV. Gitu ya. Oke, Mas, saya belajar lagi deh, Mas, tapi jangan di stop, masih ngomong gitu. Udah, enggak. Lo enggak bakalan jadi pemain sinetron hebat, apalagi presenter. Suara lo ini kalau enggak lo operasi suara, lo enggak bakalan sukses gitu, dia bilang. Waduh, jadi nangis. Aku gitu nangis gitu sama ibuku. Buku begini enggak. Manusia diciptain beda-beda. Kamu emang suaranya kayak gini, emang dari lahir emang kamu yang mau. Kan bukan kamu yang mau suara kayak begitu. Udah, ada waktunya, nanti ada tempatnya kamu bisa jadi sesuatu. Ingat banget. Nangis darah. Yalah itu harapan kan, nah. Dari situ terus aku bilang, kayaknya susah ya dunia entertainment ini ya. Dicapainya mesti kerja keras kali. Memang benar itu. Karena butuh pengakuan, apalagi dari TV, dari ini tuh memang mesti kerja keras. Dan memang salah satunya selain kerja keras memang ada hoki di situ gitu. Nah, viewers mana-mana, Asri Welas sama Irawan sama ini. Adikku, adik kandung, manajerku juga. Berantem bareng, sedih bareng sama dia. Dulu pernah tinggal di mana deh? Dulu ya. Kita dulu dari Tanah Merdeka Tanjung Priok. Udah keras banget, inget banget umur berapa ya kita deh ya, belum TK tapi banyak memorinya. Belum cerita. Aku berenang, pengalaman main di situ berenang ya dek. Berjalannya waktu, kalau kita papa punya dia cuma Vespa itu juga suka mati. Kalau mau kerja suka businya kena air berkarat gitu. Terus Vespa ada di depan begini, yang kedua berdiri aku. Papa sini nyetir, tengah kakakku, belakang ibu, berlima di Vespa. Seru deh kemana-mana, ambunan,
nganterin aku nari tuh kemana-mana gitu. Di papaku meninggal tuh banyak 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 kejadian yang kita perlu perlu banyak uang karena papa sakit gitu. Ingat banget dulu waktu papa di rumah sakit, terus show lagi nggak ada karena kan nari waktu itu. Punya uangnya cuma 5.000. Sementara mesti dari rumah sakit, mesti pergi sekolah. Dari rumah sakit, mau minta uang sama ibu. Nggak enak, karena ibu keluar biayanya banyak banget buat papa. Sampai aku pernah denger ibu sampai pinjam uang ke rentenir untuk bayar papa sakit. Jadi aku sebagai anak dulu nggak bisa bantu apa-apa soalnya pengajarannya cuma dari nari, jadi nggak bisa bantu sama sekali. Udah cerita sedih-sedihnya, tisunya di mana tisu? Kita cerita yang lain aja ya. Viewers di entertainment ini mesti jaga eksistensi juga. Maksudnya begini, apa yang karakter yang kita bentuk itu memang perlu secara konsisten dilakukan gitu ya. Tapi juga nggak boleh melulu ada di satu peran. Misalnya ya, waktu itu aku main suami sambil takut di sini jadi wong cowo terus. Terus merasa terlalu Jawa juga jangan. Karena maksudnya nanti tidak bisa bermain peran yang lain. Akhirnya waktu itu aku berusaha untuk main lagi di Betawi, di anak-anak manusia gitu. Jadi supaya penonton itu punya punya persepsi lain atau pandangan lain, oh Astri bisa juga untuk berperan sebagai Betawi. Begitu juga dengan menjadi presenter ya gitu. Kayaknya udah sampai nih. Udah sampai. Nah ini kegiatanku yang lain selain jadi presenter, siaran, sinetron. Sampai tempat produksi. Yuk, luas satu ini. Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi. Ini pemola yang bikin pola. Namanya siapa dong? Ini mamiku. Belajar pola dari mamiku semuanya. Emang? Ya, oke. Nah, ini ada klien. Kita ke atas ya, tempat produksi. We require certain skill. That only changes like the wind. Hard to control when it begins. That it is sweet between my teeth. Jadi viewers, Asri belajar banyak sama mami. Sama mami sama mbah. Ibu saya. Jadi belajar ukur sama mbah, sama mami juga belajar desain. Dulu di sini berapa tahun ya mam aku? Sebelum punya sebelum married 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tahun 2005. 2005 benar ya mam? 2005. 2005 bulan Maret. Bulan Maret. Februari. Iya, betul. Oh, Februari. Ya, Februari. Terus dari situ terus apa ya, mam? Dulu foto modelnya mami Asri. Nah, terus waktu itu ada Mas Gali. Padahal Mas Gali bapak pacarnya tuh di situ. Ternyata mami itu gimana mami? Oh ya, kok cantik ya begitu ceritanya. Terus Asri main-main ke sini. Tante Yani waktu itu manggilnya tante, malah manggilnya Mbak lagi. Iya. Mbak Yani. Kemudian terus disitulah panjang prosesnya lah. Asri kepingin belajar buat kebaya begitu. Nah sampai sekarang Asri udah pinter, ya, sudah ya, masih belajar desainer, cuman ya masih
kita kerja sama yeah. ya gitu. Cuman lu sudah punya nama sendiri, udah pede begitu ceritanya begitu. Lu pakai brandnya Mami berapa tahun ya, Mam? 6. Brandnya enggak sampai 5 tahun lah gitu. Iya. 5 tahun baru habis umroh terus, terus kita mutusin untuk bikin brand sendiri ya, Mam. Iya. Silakan begitu. Berjalannya waktu ya terus ya alhamdulillah bisa sampai sekarang, tapi masih terus belajar dari Mami karena memang segala sesuatu kan memang kalau nggak ada gurunya atau nggak ada kiblatnya kan kita nggak bisa ya gitu. Jadi apa-apa kan mesti dipelajari dengan baik gitu. Yeah. Memang pengen belajar lagi ya, dulu kan aku sempat BSMUT kan, Mam. Yeah. Pengen belajar lagi, tapi kalau udah belajar lagi berarti mesti meninggalin galih, mesti ninggalin mas galih, mesti ninggalin IBAM. Yeah. Karena maunya belajarnya di tempatnya langsung ya, tapi bisa ya. Mami perempuan. Udah punya cucu mau tiga, halo? Laki-laki semuanya, hah? Begitu. Kenapa Stan? Gue ke Delta lagi. Oh gitu? Yaudah gue kesana lagi. Iya gue kesana lagi, iya Mami. Aku mesti ke Delta FM lagi, mesti ketemu si Sandy lagi. Iya, itu juga kerjaan ya. Makasih ya Mami ya. Mudah-mudahan ibadah kerja itu semua jalannya baik. Amin. Mami juga sukses terus. Amin. Yuk, kalau gitu, yuk. Ketemu lagi Mas Tenny. Pagi ketemu, sore ketemu, bosen deh. Yuk, kita kesana. Calling me audibly, bawling. She said that she would never leave. Continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got them aggy 'cause I win the gold like. Kan ketemu lagi kan? Karena ada sesuatu hal, jadi mesti ada yang diambil di studio Delta FM bareng Mas Tenny, ya. Kita mesti ngerjain sesuatu yang tadi tertunda di pagi hari. Yuk! Viewer, nih teman-teman radioku. Nisa megang apa di radio? Sosmed. Band kali? Sosmed. Saya megang bass ini. Megang apa? Production. Segala macam promo. Iya. Ini dia nih. Yang mesti kenalan viewer sama ini. Punya lagu bagus, daftar. MD. MD itu apa, Kak? MD itu Musik director. Ya, urusin musiknya. Gue baru mau ngomong multi level direct. Musik director. Jadi dia yang ini masuk, ini enggak, ini masuk. Iya. Iya, betul. Nama Pak? Panji. Password? Panji. Panji itu kan? Panji dia. Coba berdiri, Pak, berdiri. Bapak duduk Berting. Pendek. Berdiri. Nah, jalangkung. Langsung. Yang ini? Ya, halo. Yang ini nama. Nama saya Bisa. Hamba Allah. Iya, hamba Allah. Ya Allah, kamu amal kali. Danar suka bawa news. News. Ini female ya. Oh ya, Danar berdiri dulu. Jangan dong. Danar berdiri dulu. Agak gak sopan soalnya. Coba berdiri. Ini Danar juga. Sama duduknya rendah, berdiri jalangkung. Sama jalangkung juga, tinggi. Yuk, ini ketemu sama Stenin, yuk. Acre. Stenin. Lah, ini dari pagi ya? Iya. Gue kayak dejavu liat lo. Lu mandi ya? You could buy me diamonds, you could buy me pearls, take me on a cruise around the world. Duh, viewers, seharian tadi udah dari pagi bangun jam 4, ngelakuin banyak hal, udah siaran, ada jadi bintang tamu di dua host muda berbakat itu, ngurusin jahitan, balik lagi ke radio, seharianku kayak begitu. Makasih ya udah ikutin Asri Welat di Living as Salep. Nah itu tadi keseharianku, makasih udah nemenin, nanti ketemu lagi sama Asri Welat di lain waktu. Kamu belum ikut ngajar nariku, kamu belum ikut ke seminar-seminar cewek-cewek. Kapan-kapan ikut lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dah.